بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana masih lagi dibangkitkan setelah kita diambil dan dicabut keluar roh kita daripada jasad kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kita satu doa yang selalu kita baca dan selalu kita amal. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Sesungguhnya kepada Allah jualah kami akan dikembalikan. Mudah-mudahan hadirin mukminin, tuan-tuan, kita bangkit pada pagi ini dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberkati pagi kita ini dengan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini kita akan masuk dan kita akan tengok satu hadis yang juga berhubung dengan perkara yang ghaib ataupun perkara yang berkait dengan peristiwa kiamat. Peristiwa kiamat ini termasuk di dalam bab perkara-perkara yang ghaib kerana ia belum berlaku. Perkara-perkara yang berhubung dengan akhirat, kiamat, syurga, neraka, dosa, pahala, ini semua dimasukkan di dalam bab al-umur al-ghaibiyat. Perkara-perkara yang berhubung dengan keimanan kita kepada perkara ghaib. Kerana ia belum berlaku, kita hanya beriman dengan apa yang diberitahu dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada makna Muhammad apabila kita mengangkat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita beriman tasdiquhu bima akhbar. Salah satu daripada perkara yang berhubung dengan beriman, aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh, sebagai rasul, utusan Allah. Kata para ulama, salah satu daripada maksud mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad itu tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang dia sampaikan. Seperti mana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mempercayai, mengakui, membenarkan akhbar, apa sahaja khabar, berita, riwayat, cerita yang datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu daripada cerita yang kita akan dengar, yang kita akan lalui, yang kita tak akan tengok sekaranglah, tetapi ia datang daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam Kitabul Iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Okey tuan-tuan, kita tengok apa hadisnya. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu akhir ahlil jannah dukhulal jannah wa akhir ahlin nar khurujan minha. Apa yang disebut oleh Nabi? Inni la'alam, sesungguhnya, inni sesungguhnya aku, la'alamu akhir, mengetahui, mengenali tentang manusia yang paling akhir, the last person, orang yang paling akhir, yakni daripada kalangan orang beriman. Sebab apa? Sebab dia menjadi orang yang terakhir dukhulan jannah. Dia ni, manusia ni, laki-laki ni, orang yang kita nak baca hadis dia ni, dia adalah orang yang terakhir masuk syurga. Maksudnya daripada kalangan orang beriman, daripada kalangan orang Islam. Sebab di sisi ahli sunnati wal jamaah, orang Islam tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka akan dimasukkan oleh Allah, diazab dan diseksa mengikut kadar dosa yang mereka lakukan. Kemudian akhirnya, setelah mereka itu menghabiskan hukuman, diambil keluar oleh Allah dan neraka ditutup. Neraka ditutup. Sebaliknya, kesudahan bagi orang-orang kafir, mereka ini kekal khalidina fiha. Yang ni tak ada penamat. Jadi maksudnya yang kita nak bincang ni daripada kalangan ahlul iman ataupun daripada kalangan orang Islam. Dan dia merupakan orang yang terakhir masuk syurga dan akhir ahlin nar khurujan minha. Dia orang terakhir masuk syurga, dia juga orang terakhir keluar daripada neraka. Lepas dia keluar, neraka ditutup. Neraka itu ditutup, tak kekal lah, sebab dia merupakan orang yang terakhir diseksa. Ini kita bincang ni orang Islam, orang beriman yang masuk neraka, dan dia akhirnya. Sebab itu kita kata, besar bagaimanapun dosa yang dilakukan oleh orang Islam, berat dan banyak manapun kesalahan, kesilapan, dosa, maksiat yang dilakukan oleh orang Islam, akhirnya mereka akan masuk ke dalam syurga. Akhirnya, last sekali, syurgalah tempat bagi orang beriman. Rajulun yu'ta bihi yawmal qiyamah fayuqal a'ridu alaihi sigara dunubih warfa'u anhu kibaraha. Dikatakan kepada dia ni, ahli neraka ni, yang didatangkan oleh Allah, bentangkan kepadanya dosa-dosa kecil, sigar, yang dia lakukan. Apa dia tu dosa kecil? Dosa yang tidak disebut balasan syurga, balasan neraka, ataupun dilaknat, ataupun disebut di dalam Al-Quran tentang hukum, balasan atau azab dia. Nah, ini kategori dosa kecil lah, seperti memandang apa ni, aurat, seperti apa, benda-benda yang tak termasuk dalam had, hudud. Dia tak ada hudud. Ini juga kategori dosa
kecil kan, menyentuh wanita bukan mahram, ini juga termasuk dalam dosa kecil kan. Okey, muqaddimah zina dia panggil kan, berapa berdua-duaan, ini termasuk dalam dosa kecil. Dia akan jadi dosa besar apabila seperti zina umpamanya disebut dalam Quran, dia termasuk daripada hukum hudud. Nabi sendiri menyebut bahawa ia termasuk daripada dosa besar. Jadi lelaki ni yang pertama dibentangkan dosa-dosa kecil dia, kemudian Allah ampun dosa-dosa besar dia. Apabila dibentangkan dosa-dosa kecilnya, apabila dibentangkan dosa-dosa kecilnya itu, fayuqal, Allah Subhanahu wa taala panggil dia. Yang ni dia panggil proses apa tuan? Ini kita sebut sebagai proses hisab. Proses hisab. Satu orang dipanggil, kemudian dibentangkan, ditunjukkan, ditayangkan, dibacakan segala perbuatan dia di dunia dahulu, satu persatu di antara dia dengan Allah, yang mana tidak ada perantara, tidak ada pembela, tidak ada pendakwa, tidak ada penyokong, tidak ada apa kawan-kawan, rakan, dia dengan Tuhan. Masa tu Allah akan tunjuk habis apa yang dia buat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa ditanya kepada lelaki ini, fayuqal amilta yawm kadha wa kadha kadha wa kadha wa amilta yawm kadha wa kadha kadha wa kadha, fayaqul na'am. Setelah dibentangkan dosa-dosa yang dia lakukan, apa sahaja yang dia lakukan ditayang secara terbuka antara dia dengan Tuhan lah, macam mana dia nak ingkar, macam mana dia nak nafi, terbentang dengan tarikh, masa, catatan, apa semua tu kan? Macam sekarang heboh, macam mana nak deny, orang putih kata, macam mana nak nafi kalau ada rakaman, tak kira lah rakaman suara ke, rakaman video ke kan? Ada rakaman, Tuhan merakam semua tindak tanduk kita. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Quran sebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terluput, tidak ada yang terlepas. Saghiratan, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Ma yalfidu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Quran sebut ma yalfid, tak terbit, tak terlafaz, tak terkeluar satu patah perkataan min qawl, daripada mulut kita, illa ladayhi, melainkan di sisinya perkataan tersebut yang kita ucap itu, raqibun atid, ada yang mencatatkannya. Wallahu bima ta'amaluna khabir, wallahu bima ta'amaluna basir, wallahu alimun bidatis sudur. Ni semua ayat-ayat yang menunjukkan bahawa tak ada tindak tanduk perbuatan dan tingkah laku manusia yang terkecuali daripada perhatian Allah. Sebab itu Nabi kata dekat Mu'az, ittaqillah ya Mu'az, haithuma kunta, di mana sahaja engkau berada, di hadapan manusia, di belakang manusia. Sebab itu Nabi kata ada orang yang bawa pahala yang besar, sebesar bukit Tihamah. Satu bukit nama Tihamah, besar. Dia bawa amalan menghadap Allah, dia bawa pahala, pahala sebesar bukit Tihamah. Tiba-tiba pahala tu jadi debu, terbang, tak ada apa, hancur. Sahabat tanya, apa siapa ya Rasulullah? Kerana dia melakukan kebaikan di hadapan orang, apabila dia berada di sebalik orang, dia melakukan kejahatan. Orang inilah di sisi Tuhan amalan dia musnah. Ini satu perkara yang sangat penting. And, balik pada hadis kita. Fayaqul, fayuqal,
Allah tanya kat dia, amil tayum kada wa kada, adakah engkau melakukan benda ni, benda ni? Dia panggil hisab ni, hisab, menghitung, memeriksa. Dan ini salah satu daripada keadilan Allah. Sebab apa? Dia tidak menghukum, dia tidak mengazab tanpa bicara. Walhal Allah itu boleh saja, fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa yang dia nak. Dia boleh ambil campak tanpa ada soal jawab, tanpa ada bicara, tanpa ada tanya apa semua, dia tok macam tu dalam neraka. Dia boleh buat maliki yaumiddin, dia yang memiliki hari pembalasan, dia Tuhan, dia boleh buat apa yang dia nak. Tak ada orang tidak boleh mempersoalkan Tuhan. Tapi dia nak tunjuk keadilan dia, dia panggil supaya manusia. Pasal itu, catatan yang kita kata buku catatan kita ni, yang kita kalau bincang panjang ni, tentang buku catatan kita, tentang buku amalan kita itu, dicatat, ditulis bukan untuk pengetahuan Tuhan. Tuhan tulis itu bukan untuk dia nak check, bukan untuk dia nak tahu, tetapi sebagai hujah, sebagai benda yang nak hempuk atas kepala kita. Kan? Itu satu benda yang kita kena faham. Bila nah, dalam hadis dia kata bagi buku, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ada yang diberikan buku daripada tangan kanan, diberikan buku daripada tangan kiri, ada yang dibagi daripada belakang. Semuanya ini untuk menjadi hujah. Hujah menjadi dakwah ke atas kita. Rekod tu dah ada. Atau dalam bahasa kita, berengat, file duduk atas meja. Cakap banyak, file buka. Tak cakap banyak, file tutup. File tu untuk siapa? Untuk dakwah, untuk buat tuduhan ke atas kita. Di sisi Tuhan, Allah akan tunjuk buku tu, Allah akan tunjuk catatan itu. Dan bila dia tunjuk, dia kata apa? Naam, saya mengaku dengan penuh pengakuan, memang saya buat. Agak-agak pasal dia mengaku, la yastati' an yunkir, la yastati' ni baru dosa kecil ni, belum buka dosa besar lagi. La yastati' an yunkir, dia tak mampu untuk nafi, dia tak boleh nak pusing, dia tak boleh nak kona, dia tak boleh nak belik dah. Pasal apa? Pasal Tuhan dah bongkar, dah buka depan dia tu, memang tak boleh buat apa. Ini Tuhan akan Tuhan akan hisab kita ni. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Salah satu cara Allah menghisab manusia, salah satu cara Allah mendakwa manusia, yang mana manusia tak boleh nak kilas, manusia tak boleh nak pelepas, mulut-mulut mereka ditutup, lidah-lidah mereka dikunci, bercakap tangan dan kaki menjadi saksi. Dalam hadis tu juga cerita, bila tangan mendakwa tuan dia, kaki mendakwa tuan dia, apa yang dia kata? Bukankah kita melakukannya bersama-sama? Bukankah kita buat benda tu bersama-sama? Adapun kaki dan tangan tu kata, hari ini kami milik Allah, dan kami akan bercakap seperti mana yang Tuhan nak kami bercakap. Benda yang paling sakan sekali apa dia? Bila geng pergi jadi saksi dakwa kita, betul tak? Satu geng buat jahat dulu, satu geng jadi jahat, tiba-tiba dia jadi saksi, dia tuduh kita semua. Tak boleh bayang. Tangan yang buat jahat dengan kita, kaki yang buat jahat dengan kita, pada hari yang disebut sebagai Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Jazak tu, dia bercakap untuk jadi saksi, tuduh atas kita. Macam mana kita nak pelepas anggota kita sendiri, dakwa kita? Sebab itu dia kata la yastati' ayunkir,
tak ada ruang untuk dia nafi, tak ada ruang untuk dia apa ingkar, untuk dia nak lepas yang nak kata dia tak mengaku, tak ada. Pasal itu kita kata tuan-tuan, di atas muka bumi ini ramai manusia yang mungkin dizalimi, dianiaya, terlepas. Tetapi manusia yang beriman, dia sentiasa yakin akan sampai hari ini. Wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada alayh. Dia duk bimbang ni. Dia duk bimbang ni. Apa dia tuan-tuan? Dia duk bimbang. Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada dia dosa ni. Dosa besar ni. Tapi duk tunggu punya, tak keluar mai dosa tu. Hai. Dia duk rasa ada benda lagi yang dia buat ni Tuhan tak tunjuk. Tak sampai turn lagi lah kot. Wa huwa mushfiqun min kibari dhunubi an tu'rada alayh. Dia duk mana ni, tak buka lagi ni. Fa yuqalu lahu fa inna laka makana kulli shay'in hasanah. Kau tengok apa dosa-dosa yang kau buat tu Allah dah tukar jadi pahala, rahmat Allah, Allah ampun dah. Fayaqulu rabb. Dia tunggu itu tak keluar dosa besar, dosa-dosa lain yang dia buat tu tak keluar. Dia tanya, ya rabb, qad amiltu asya la araha huna. Dia tanya, dia kata, ya rabb, ya Allah, amiltu, ada benda aku buat ni. Oh, ini dia panggil pengakuan sukarela. Tuhan tak tunjuk pun, Tuhan tak tayang pun, dia pergi mengaku. Dia kata, ya Rabb, amiltu asya' la araha ha huna. Tapi aku tak nampak dalam list tadi ni, dalam senarai dosa tadi ni, dalam benda-benda yang dibentangkan tadi ni, tak nampak dosa-dosa tu. Tapi aku rasa aku buat amiltu asya' aku buat, tapi tak ada. Falaqad ra'aitu Rasulullah, kata Abi Dzar, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika, tergelak. Dia cerita dia tergelak, dhahika. Dia berkata Nabi tak gelak, Nabi ni jenis senyum. Nabi gelak ah, Nabi orang gelak ah, cuma dia tak gelak sakan lagu kita lah. Kadang-kadang manusia ni dia mempotretkan Nabi, dia menggambarkan Nabi tu seakan-akan macam bukan manusia. Nabi manusia, ana bashar. Quran kata aku manusia, mislukum, sama macam kamu, ada nafsu, ada perasaan. Cuma yang membezakan Nabi dengan kita ni yuha ilaih, Allah bagi wahyu, angkat dia jadi rasul. Kita tak dapat wahyu. Nabi cerita kawan tu duk tunggu punya tunggu dosa dia, lah kali dia pun bangkit tanya Tuhan. Dia kata ada benda dia buat ni, tapi macam Tuhan tak tunjuk ni. Nabi tergelak, fadhahika hatta badat, sehingga nampak zahir apa dia, nawajis gaham. Nabi tergelak tengok kelaku kawan ni sampai nampak gaham. Tergelak lah. Kalau senyum dia tak nampak gigi. Kan? Senyum dia sikit ni gelak. Dhahika. Kalau senyum dia panggil ibtasama. Ibtisam. Senyum dalam bahasa Arab ni ibtisam. Kalau gelak dhahika. Kan? Lepas tu Nabi kata, kalau kamu lihat apa yang aku lihat, falyadhaku. Kamu akan gelak sedikit, qalilan, wal yabku baka, kamu akan menangis banyak, wal yabku kathira. Kan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kan, okey tuan-tuan, saya nak sebut satu beberapa benda kita nak ambil perhatian lah. Sekejap saya baca lagi satu, tapi sebelum tu kita nak ambil beberapa perhatian daripada hadis ini. Pertama, orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan dosa besar tetapi
tak menjaga tauhid dan akidahnya tak akan kekal di dalam neraka. Yang paling penting, muhimmatun jiddan, yang paling berat sekali, tauhid. Kalau ada tauhid, artinya apa? Tak bercampur, tak rosak, tak jahanam dengan syirik. Jangan takut, dia tak kekal lah. Sebab itu lelaki ni akhirnya dia keluar, dan dia last. Siapa dia tak tahulah, tapi dia last lah. Last keluar, last masuk. Lepas dia tu tak ada ada orang masuk syurga, dan lepas dia tu tak ada ada orang dalam neraka. Orang ini daripada kalangan ahlut tauhid. Dia ada tauhid, tapi dalam masa yang sama dia melakukan maksiat. Mana ada orang tak buat maksiat? Itu besarnya tauhid. Kemudian tuan-tuan, hadis ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah, besarnya rahmat Allah. Dia memberikan pengampunan kepada dosa yang kita lakukan. Dia menukar dosa kita menjadi pahala. Dia menutup dan memadam dosa-dosa kita sehingga dia tak tunjuk pada hari akhirat. Dia kira apa ni? Dia kira clear, delete all. Basuh habis. Pasal apa kita dipadamkan dosa? Sekarang kita tengok. Tuan-tuan, dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang kelebihan orang yang menjaga aib dan juga menjaga dosa dia. Artinya apa? Di antara sebab Allah padam, tutup, basuh, tukar dosa kawan ini, kerana dia tak melakukan dosa tu secara terang. Ni antara sebab, antara sebab Allah padam dosa kita ni, kerana kita buat dosa tu dalam keadaan tertutup, kita tak berbangga-bangga. Nabi kata, kullu ummati mu'afa illa mujair. Sesungguhnya Allah akan memadam, memaafkan, menghapuskan semua dosa yang dilakukan oleh umatku daripada dosa-dosa besar, melainkan orang yang menjaharkan. Menjaharkan ini, kata para ulama, orang yang melakukan dosa kemudian dia berbangga-bangga, dia menceritakan maksiat yang pernah dia lakukan, dia menampakkan maksiat itu, dia membuat secara terbuka, hilang kepadanya malu. Dia tak ada malu, open. Sekarang ni memang tuan-tuan dahsyat, orang buat dosa tak ada tertutup dah, orang declare. Masalah masyarakat kita, dia angkat orang yang buat dosa tu sebagai pujaan dan idola. Orang yang buat dosa, buat maksiat, diangkat, dipuja. Ini musibah akhir zaman. Ini musibah akhir zaman. Kita tengok satu hadis yang berkait dengan hisab ni. Hisab ni kita tengok. Kita tengok yang berkait dengan hadis ni lah. Ini pun cerita kiamat. Inna Allah yudnil mu'min fayadha'u alayhi kanafah wa yasturuhu fayaqul ata'arif dhanba kadha. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni Bukhari, Muslim. Tadi hadis Muslim, ni Bukhari, Muslim. Kena dengar betul-betul. Hadis ni riwayat siapa? Bukan boleh duk ikut dan ya. Daripada Abdullah ibnu Umar. Tadi daripada siapa? Abu Dhar. Abu Dhar. Tadi Abu Dhar, hani Abdullah ibnu Umar. Maghrib sekali kita nak baca lagi hadis. Hadis siapa pula? Lupa, hadis subuh. Macam itulah kita. Tapi yang tu tak jadi dosa. Jangan takut. Tengok-tengok dosa kita melupakan perawi hadis. Oh kacau. Kalau lupa rawi hadis jadi dosa ni, hari-hari kita berdosa. Kata Abdullah ibn Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah, dia belum keluar hadis ni ada ceritalah, tapi kita nak ringkaskan, kita terus pergi pada hadis. Inna Allah yudnil mu'min fayada'u alaihi kanafa wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadha
ata'rifu dhanba kadha. Tuan-tuan belajar bahasa Arab perkataan begini kadha. Daripada tadi kadha 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 tu. Kadha kadha tu kita terjemah apa dia? Yang ni lah. Ni, benda ni, macam ni. Macam itulah. Kadha kadha kan. Sesungguhnya Allah dia yudna, yudna, dia dekatkan. Dia dekat, dia panggil kita. Ha, yang ni dia panggil pendengaran tertutup. Ha, kalau di mahkamah, di mahkamah, kalau di mahkamah, bukan mahkamah akhirat lah, mahkamah dunia ni, kalau tuan-tuan pesepi, underage dia panggil, bawah umur. Kalau bawah umur ni melibatkan isu-isu sensitif, dia nanti akan suruh geng yang main dengar di mahkamah ni boleh pergi dengar. Tuan-tuan kalau tak ada apa, tak main dengar kuliah, ustaz cuti ke apa, pim dengar ke mahkamah. Boleh masuk. Free juga macam main masjid. Cuma pergi dengar lah, jangan duduk-pergi duduk dalam kandang tertuduh tu pula. Kan? Pergi dengar. Boleh pergi dengar. Macam-macam kita boleh pergi dengar. Kan? Ha. Dia akan suruh dia semua keluar. Keluar, keluar. Yang duduk ada tu, yang tertuduh, peguam. Lepas tu nanti dia akan panggil yang itulah saksi babala tu secara tertutup. Ha, adalah sebab dia kan. Yang cerita ni pun dipanggil secara tertutup. Oh, orang lain semua tak tahu. Kita dengan Tuhan saja. Lepas tu Tuhan pun dah panggil kita. Macam hadis tadi lah. Dia tanya, "Ata'rifu dhanban kadha?" Hey, hang kenal tak ni? Dosa ni siapa buat? Dosa ni siapa buat? Ata'rif, ta'rif, tahu tak? Tahu tak? Tahu tak? Na'am, ya Rab. Ha, jawapan pun sama. Na'am, ya Rab. Ya, saya buat. Oh, bagus. Ngaku terus. Hatta idha qarrarahu bidhunubih wa ra'a fi nafsih annahu halak. Dia tengok dosa-dosa dia tu. Dia kata dalam diri dia, pi dah aku hari ni lingkup tak ada harapan dah harui. Qarrarahu bidhunubi, pertama dia memang mengakulah, qarrara dia mengaku, dia terpaksa mengaku, terbentang dia. Wara'a fi nafsi, dia cakap dalam diri dia, dia bisik dalam diri dia. Kita pun tahulah tuan-tuan kan, ha, buat salah betul orang kata pi dah aku, pi dah, pasal kita tahu bukti punya banyak. Bukti punya banyak. Kita nak kata apa? Boleh lepas ni. Annahu halak. Celakalah aku hari ni. Ha? Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Tiba-tiba suatu perkara yang tak disangka berlaku. Ha? Apa dia? Allah berfirman kepada dia, satartuha alaika fid dunya. Ha ni, satartuha. Nampak? Allah kata satartu. Ha, tuan-tuan belajar bahasa Arab. Satartu. Apa makna satartu? Aku tutup. Ha, ha tu dosa. Dosa. Satartuha, aku tutup dosa. Allah yang tutup aib kita. Tuan-tuan buat dosa, saya buat dosa, kita semua buat salah. Orang tak tahu pasal apa, Allah tutup. Tiba-tiba mai esok, kita duduk piluh dalam dewan bagi 1,000 orang dengar. Apa punya teruk. Pasal itu satu orang mai mengaku dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah buat sekian-sekian. Duk mai mengaku depan publik ni. Duk buat publik apa statement ni. Duk kata dia buat dosa-dosa apa semua. Omar kata, apa hang punya teruk ni? Laqad satartakallah. Allah telah tutup. Allah telah tutup dosa hang. Yang hang mai duk buka. Pasal apa? Pasal tu dalam Islam, kita wajib tutup dosa aib kita. Jangan duk buka cerita lama. Jangan duk buka dosa-dosa lama. Jangan, jangan cerita. Hatta dengan bini kita, dengan laki kita pergi-pergi. Sejarah silam, kisah hitam, detik lama, biar dalam lipatan sejarah. Ni abang nak cerita, abang nak kenal dak cik dulu ni. Belum abang menikah dengan cik ni, bini baru, bini lama mati. Boleh lah. Duk jumpa, duk cari-cari jumpa di masjid.
Masa kenal tu duduk masjid dah lah. Sebelum kenal tu duduk mana? Nak tahu tak? Dia kata, ha boleh juga kalau ha, nak cerita, dah tak ada nak buat apa. Cik pun baru main masjid setahun dua ni lah. Lepas-lepas tua ni. Dulu, oh dia pun cerita. Mangkit lompat katil lagi dia. Sakan lah kan. Tuan-tuan nak dengar lah. Tak payah dengar lah. Dengar hadis dah lah. Tak payah buka. Saya nak cerita lah kan. Kut saat ni dengar pada orang lain. Tak payah. Satar tuha alaika fid dunya. Allah dah tutup. Sebab itu dalam Islam, di antara benda yang sangat penting, tuan-tuan kena ingat tak? Yang ni dia panggil dosa peribadi. Dosa kita dengan Tuhan. Tak ada kait. Tak payah duk cari tajassus, tak payah duk piduk selidik. Tapi kalau dosa, dosa awam dia panggil, dosa-dosa yang melibatkan kepentingan orang ni, kita kena pergi siasat lah. Tidak pulih tak boleh buat kerja lah. Ni, hang tak tahu kata Tuhan tutup. Yang hang duk pergi siasat pasal apa? Yang hang duk pergi jadi IO, Investigation Officer ni pasal apa? Hang tak tak tahu kata Allah dah tutup dah dosa dia. Jenayah dia tu Allah dah tutup. Yang hang pergi duk bongkak, tangkap, pergi duk dakwa, mahkamah apa-apa. Oh, kacau mau duk pakai hujah tu. Tak apa lah, dia buat jahat pun. Dia hantar orang pergi Mekah. Ini orang Melayu ni, dia ada masalah krisis cara berfikir. Tak apa lah, dia buat dosa pun. Dia duduk puasa sunat Isnin Khamis. Hei, ini dosa, ini kesalahan. Dia tak ada berhubung dengan semayang banyak ke, baca Quran banyak ke, puasa banyak. Dosa, tetap dosa. Maka kita dalam hal ini, kalau dosa peribadi kita tak masuk campur, kita tak piduk selak kain dia. Tapi kalau dosa awam, yang ni kita kena ambil hukuman lah. Wa ana aghfiru laha. Seperti mana aku menutup dosa-dosa engkau di dunia, hari ni semua yang hang tengok ni, semua yang hang nampak ni, aghfiru laha. Tuhan ampun on the spot. Tuhan padam. Macam kawan tadi lah. Macam kawan tadi, Tuhan padam. Tuhan ampun. Yang ni lagi sakan. Yang ni lagi sakan. Pasal apa? Masa hisap tu padam dah. Artinya apa? Dia lepas neraka. Lepas neraka. Oh, tu yang kita kata rahmat Allah tu. Pasal tu kita tak berani duk pergi duk cok. Kawan ni mati neraka, kawan ni mati syurga. Kita tak berani cok. Kita tak berani duk pergi bagi nombor siri, nombor tiket. Pasal apa? Tak berani. Pasal kita tak tahu boleh jadi macam kawan ni. Mangkit-mangkit Tuhan kata clear. Account hang clear. Pergi masuk syurga. Tu dia. Duk tak duk padam. Pasal apa? Allah punya rahmat, kita tak payah duk petikai. Sebab kita kata kita nak rahmat Allah, kita nak rahmat Allah, redha Allah, itu yang kita nak. Fayaqul, lepas tu tuan-tuan, fayu'ta kitabah hasanatih, diberikan kepada dia buku kebaikan, hasanah, buku catatan dia. Nah, ini untuk orang beriman. Hisab orang beriman, hisab yang disebut dalam Al-Quran apa dia? Dalam suratul Insyiqaq ayat 100, ayat 8, ayat 7 hingga 8. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tuan-tuan pun jangan lupa doa lepas daripada baca tahiyat, sebelum bagi salam, Allahumma hasibna hisaban yasira. Kan? Supaya Allah hisab kita macam ni lah. Hisab yang baik itu, hisab yang mudah itu, diampunkan dosa kita. Kemudian tuan-tuan, dalam hadis ni juga kita dapat satu pengajaran bahawa hisab Allah ini berlaku pada semua, kepada orang Islam dan orang kafir. Kalau orang tanya pasal apa orang kafir dihisap, sebagai keadilan Allah, sebagai khabar gembira kepada orang beriman. Orang kafir ni tauk tu ilam neraka lah, duk hisap apa, dia memang kafir. Tak, keadilan Allah nak tunjuk. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita akan ditanya oleh Allah, dan kebanyakan kita akan selamat dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan hadis ni dan juga hadis-hadis yang sebelumnya dapat memberikan manfaat kepada kita.
Ini antara peristiwa yang akan berlaku di hisab, iaitu dosa kita dipadamkan oleh Allah dan kita tak nampak apa yang kita buat. Ini rahmat Allah, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.